Pali. Ya, sebuah deja vu tentunya bagi Semen Padang, di mana pada babak pertama Semen Padang mengambil tendangan bebas yang cepat, kemudian mencetak gol. Kali ini giliran Persija, kita lihat bagaimana Ilham memberikan tendangan bebas yang begitu cepat kepada Alvin. Alvin, ya, sebenarnya niatnya adalah memberikan umpan kepada Nofri, namun Nofri tidak mampu melakukan koneksi sehingga Stefano Lillipali. Ya, hari yang baik bagi para pemain-pemain baru dari Persija Jakarta setelah sebelumnya Kabayev, Alvin. Kali ini Lillipali pantas ataupun patut